Aksena. Sekarang kita lagi ada di Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Ikutin terus keseruan kami selama di sana. Itu untuk apa ya? Identifikasi senyawa yang ada di dalam sebuah tanaman. Itu kita pakai plat KLT, nanti dievaluasi. Kita lihat nada yang muncul itu, kita kan ada butuh kayak acuannya lah. Kalau warnanya lebih kemana gitu, itu bisa mendeteksi tanaman itu mengandung apa. Kegiatan yang biasa dilakukan di laboratorium yaitu seperti percobaan, penelitian, pengukuran, atau riset kimia. Pakai bahan-bahan ini. Iya. Jadi tidak semuanya langsung dipakai, tergantung dari yang ini. Ini beda-beda ya semuanya. Ini apa? Banyak nomornya. Kita mau lihatin semuanya. Riset ilmiah seperti biologi, fisika, kimia, dan ilmu lainnya. Dimanaskan, jadi kalau misalnya mau membuat ekstrak, kita harus dipanaskan. Ini contoh sunscreen yang dari buat motor-motor tadi. Tapi seru kok sebenarnya, kayak kamu bisa bikin tablet, bisa bikin sirup, kosmetik. Mm-hmm.